aquela mente. Hai hai, yuk kita ikuti serunya Mak bikin sarapan. Kali ini Mak jatuh pada roti tawar yang diisi sama coklat ya. Ini coklat yang kadarnya 82% ya, jadi kadar coklatnya lebih tinggi, jadi gulanya sedikit banget. Untuk ukuran seusia Mak-mak bolehlah. Oke, dan untuk teman di luar sana, sesuaikan selera masing-masing tuh coklatnya ya. Direkomendasikan pakai susu putih ya, susu segar yang warna putih itu, sebab di rumah pas nggak ada Mak pakai coklat. Oke, dan Mak pakai satu telur, kalau dua telur Mak juga oke, monggo sesuaikan selera sendiri masing-masing ya, dan juga margarin untuk menggorengnya nanti. Oke guys, dan seterusnya ya, kita pecahkan satu biji telur ya, kita tambahkan sedikit garam juga oke, dan juga kita tambahkan susunya sedikit-sedikit aja dulu. Jangan terlalu banyak. Untuk ukuran 2 telur susu sekitar 75 ml aja ya. Jadi Mak bikin 1 telur sekitar 50 ml. Oke, yuk kita ikuti step by step-nya.